Cek tu 2020. Fuh, ni bagi aku memang cek tu paling seksa nak tunggu dia keluar. Apa nak tahu siapa? Okay, apa dengar aku beletiang tu. For dia tak tahu, beletiang tu actually beletiang. Kami orang utara suka sebut dia sebagai beletiang. Ha. So, dengar aku nak beletiang. So, kalau apa nak tahu lah kan. Chapter 2020 ni, dia punya spoiler keluar awal gila lah. Dia keluar 8 hari sebelum chapter dia telah diriliskan. So, aku ni, aku jadi tak suka baca spoiler. Aku tahu something yang berlaku dalam manga tu. Time aku baca chapter tu. So, apa yang aku buat, aku mestilah nak avoid kan spoiler-spoiler ni. Tapi, macam biasalah, community One Piece, community anime ni mesti akan banyaknya spoiler orang duk post dekat TikTok, Twitter, Instagram. So, orang boleh bayang lah, 8 hari aku terseksa duk avoid spoiler dekat TikTok, dekat Twitter, dekat Instagram. And sometimes aku rasa macam, any social media yang aku buka mesti ada punya spoiler 2020 ni. And actually aku memang dah kena spoil banyak dah sebelum aku baca cerita 2020 ni. Itulah memang, hey, frah ke lah. Dia rasa macam hang baru break dengan hang punya ex. Lepas tu hang nak move on. Tapi bila hang scroll punya social media, ada sajalah member hang lah, kawan-kawan hang yang link duk post gambar dia dengan ex hang and so on. Kira macam hang nak move on tapi tak boleh move on sebab orang duk post pasal benda tu. Ha, samalah bagi aku. Aku nak avoid spoiler tapi spoiler berlambak sangat dekat internet, aku tak boleh nak avoid. Lepas tu nak dijadikan lagi bala dengan chapter 2020 ni, aku ada buat chapter summary dekat aku punya TikTok. And for some reason adalah orang report ke apa, video chapter 2020 aku kat TikTok ni tiba-tiba kena community guideline sebab sexual activities and nudity pun jadah lah. Mungkin boleh jadi sebab Robin yang seksi sangat aku dalam chapter tu. And yeah, by the way, Robin memang super hot lah dalam chapter ni. Sekejap kita sembang sambil tu lah. So yeah, itulah. Aku rasa aku habis dah beletiak. So jom kita sambung pada chapter 2020 punya review. So chapter 2020 ni bertajuk Robin vs Black Maria. Dengar nama tajuk pun dah excited kan. So chapter ni bermula dengan sambungan di antara pertarungan Kaido dengan Yamato. Dan dalam pertarungan ni, Kaido actually reveal tau nama Devil Fruit Yamato. Dan Devil Fruit Yamato merupakan Mythical Zoan. I mean, semua orang dah expect benda tu. And nama Devil Fruit kepada Devil Fruit Yamato ialah Dog Dog Fruit Model Makami. So aku search lah sikit Makami ni apa. And it turns out Makami ataupun nama full dia Oguchi no Makami. Makami ni merupakan sebuah binatang mythical, serigala actually. Dan serigala Makami ni merupakan macam salah satu tuhan lah dalam kepercayaan orang Jepun zaman dulu. So bila aku abak Makami ni sebenarnya binatang serigala, mesti orang confused kan sebab nama Devil Fruit dia Dog Dog Fruit. So sini aku macam nak clarify sikit lah. Bagi Oda, at least dalam One Piece punya universe lah, serigala tu macam adik-beradik kepada anjing, dog. Kenapa aku cakap macam tu? Okay, kita tengok karakter Jabra ni. Jabra dia makan standard Zoan punya Devil Fruit, in which dia makan Devil Fruit Wolf. Dan Devil Fruit dia actually bukannya nama Wolf Wolf No Mi, but instead Devil Fruit dia actually Dog Dog Fruit Model Wolf. So boleh nampak serigala ni actually dia part of dog punya family, something like that lah. Mungkin secara saintifiknya macam tu. So disebabkan itulah Oda buat Dog Dog Fruit Model Wolf. So since serigala ni macam part of family daripada dog, so sebab itulah Devil Fruit Yamato ni Dog Dog Fruit Model Makami. Sebab Makami ni merupakan serigala. So yeah, for those yang confused, Yamato bukanlah makan Devil Fruit anjing mythical, but actually dia makan Devil Fruit serigala mythical. So yeah, dan pertarungan di antara Kaido dan Yamato pun actually bersambung. Yamato actually menggunakan satu attack yang bernama Namuji Hyoga. Dan attack ni dia macam tembak satu bimah daripada mulut dia. And Kaido dia nak counter balik attack tu, dia pun gunalah dia punya Boro Breath. And kita boleh nampak lah attack ni dia macam cancel out each other. So dekat sini kita boleh tengok lah attack Yamato ni kira kuat juga lah, sebab dia boleh cancel out each other dengan Kaido punya Boro Breath. Sebab kalau kita ingat balik Boro Breath ni dulu, Kaido boleh hancurkan satu gunung tau guna Boro Breath ni. Dan Yamato punya attack pun actually setanding dengan Boro Breath Kaido ni. So yeah, Yamato ni memang watak yang kuat lah. Tapi di akhir pertarungan ni kita boleh nampak lah Yamato dia macam dah penat sikit. Dia dah termengah-mengah. So adakah Yamato akan kalah nanti, kita tak tahulah. So sebelum aku habiskan video aku ni, aku nak tunjukkan hampa sikit lah. Yang mungkin ada antara hampa tertanyaan pasal baju yang aku beli ni. So baju ni hampa boleh beli dekat nakama kita ni juga. Dia ada jual banyak baju One Piece dan baju-baju anime yang lain. Link kedai Shopee dia aku ada letak dekat aku punya description. Hampa boleh pergi tengok. And macam hampa tengok dekat screen ni, memang ada berlambak lah baju-baju yang dia jual. And baju yang dia bagi dekat aku ni pun memang sumpah lawa gila, aku tak tipu. Dia punya kualiti pun bagi aku memang sangatlah berpatutan dengan harga dia. So yeah, yang mana nak beli bolehlah pergi beli. Link Shopee ada dekat description aku.
So ya, yeah, jomlah kita support nakamau-nakamau kita. Okay, sambungan kepada 1020 punya review. And then kita kat dekat tingkat 3, third floor. Dekat sini, kita boleh nampak Robin. Dia nampak 3 individu yang dia sayang. In which, Olivia, mak dia. And then Saul dan juga Professor Clover. 3 watak ni merupakan watak yang ada dalam flashback Robin lah. Time dekat O'Hara dulu. And Robin bila nampak tu, dia macam seronok kan. Nampak orang yang dia sayang. Dia pun macam nak pergilah berpeluk dengan orang yang dia sayang ni setelah lama tak jumpa. And then tiba-tiba Brooke, dia main jarik, dia cakap, Robin, hang jangan pergi dekat dia. And then Robin pun dia balas, aku tahu. And dia attack lah 3 orang tersebut. And it turns out apa yang Robin nampak tu merupakan illusion. Dan 3 orang tersebut merupakan orang bawahan Black Maria. So pertarungan mereka jadi makin ganas. Black Maria pun dia bebal, dia nampak illusion dia tak jadi. So dia pun nak kejar lah Robin dengan Brooke. So Robin dengan Brooke pun mereka larikan diri dulu lah buat sementara. And time mereka duduk berlari tu, boleh pula mereka dua duduk bersembang. Robin pun cakap lah, oi, nampak gaya hang ni macam tak terkesan pun dengan illusion Black Maria. Ha, lepas tu Brooke pun reply lah, macam mana lah aku nak terkesan. Dulu aku pernah terperangkap 50 tahun atas kapal seorang-seorang aku. Of course time tu banyak kali dah aku berhalusinasi pasal rakan-rakan aku. So illusion benda ni takkan jadi apa-apa pun dekat aku. Kan sebab kali tengah balik sebelum Luffy and the gang jumpa Brooke, Brooke kan terperangkap seorang-seorang dia dekat atas kapal dia tu. Dan actually dia terperangkap for 50 years on that time. So kat sini kita boleh nampak lah Robin dengan Brooke mereka macam bonding lah di situ. Sebab aku rasa macam kita jarang actually tengok scene Robin dengan Brooke ni kan. So yeah, it's nice lah to see scene Robin dan Brooke bonding dalam chapter kali ni. And then time mereka duduk semal-semal tu, Black Maria pun dah catch up dengan mereka. Black Maria pun start lah serang menggunakan dia punya weapon tu. Dan weapon tu actually dia macam satu weapon yang pelik lah. Sebab tengah dia tu ada macam satu kepala. And dekat panel ni kita boleh nampak lah, it was revealed yang kepala tu merupakan Wan Yudo. In which Park punya smile, Park ni merupakan sebuah anjing. And for those yang tengok video summary chapter part 2 aku dekat TikTok kan, aku ada mention yang senjata Black Maria ni makan Devil Fruit Smile. Lebih kurang sama macam senjata Spandam, in which senjata tersebut yang makan Devil Fruit. Tapi actually aku silap. Aku nak senjata Black Maria ni dia tak makan pun Devil Fruit tu. Sebab kalau kita tengok balik dekat panel ni, kita boleh nampak ada macam kaki anjing. Dia duduk kat tengah tu. And anjing tersebut mungkin tengah berlari lah dekat tengah tu. Seolah-olah macam hamster berlari dekat tempat rolling mereka tu. So actually weapon Black Maria bukanlah makan Devil Fruit. But instead dia ada Devil Fruit user, anjing, yang duduk dekat tengah-tengah senjata Black Maria tu. And dia berpusing. And disebabkan itu senjata Black Maria tu adalah kesan api. So Black Maria pun digunalah senjata dia ni nak serang Robin dan Brooke. So untuk nak mengelak daripada serangan tu, Robin pun digunakan dia punya spider net, angkat Brooke naik atas. And then Brooke actually perasan tau yang dekat tengah-tengah weapon Black Maria tu ada macam binatang ataupun Devil Fruit user lah. So Brooke pun cubalah nak serang senjata Black Maria tu. Apa dia buat, dia guna dalam dia punya soul form. And dia guna attack yang bernama Cold Soul. And Cold Soul tu pun attack lah Park Smile yang ada dekat tengah-tengah senjata Black Maria tu. Dan disebabkan attack Brooke ni, kita boleh nampak lah Park Smile tu actually dah beku and dia jatuh daripada senjata Black Maria. So Black Maria pun dia keep on lah attack Brooke dengan Robin. Tapi time Black Maria nak serang Brooke and Robin ni, Black Maria dia macam saja lah nak provoke Robin. Black Maria cakap dekat Robin, hang ni Robin, tak sedar kau yang selama ni nakama-nakama hang ni nak pergunakan hang je. Dia pun bukan kisah sangat pun pasal hang. And then Black Maria pun sambung lah, dia cakap, orang-orang yang hebat dalam dunia ni semua nak pergunakan hang je. Sebab hang ada ability untuk baca poneglyph. Itu je hang punya function dalam kru. Selain daripada tu, hang sebenarnya satu beban je untuk hang punya crewmate. Dan disebabkan itu jugalah Sanji panggil hang so my fight dengan aku. Sebab apa? Sebab dia tak kisah pun pasal hang. Something macam ni lah, aku mungkin exaggerate sikit lah beberapa part. Then Black Maria pun dia sambung lagi, dia cakap, ingat dah lagi waktu Sanji jerit nama hang panggil untuk selamatkan diri dia tu. Ha, time tu Sanji dia jadi bahan orang duk gelak je dekat satu Onigashima. And then Black Maria pun cakap lah, aku tak sangka orang kedua yang ada bounty tertinggi dalam kru Straw Hat ni boleh buat benda-benda bodoh macam ni. Tu apa yang Black Maria duk provoke lah dekat Robin ni, duk hina Sanji apa semua kan. So Brooke yang dengar perbualan mereka ni pun, Brooke pun cakap lah, Sanji ni sebenarnya hebat orangnya. Dia macam backup lah Sanji time tu kan. Lepas tu Brooke pun cakap lah dekat Robin, Robin San, aku rasa hang nak handle Black Maria seorang-seorang betul tak? So tak apa, hang handle, aku tak mau kacau. Mai aku handle orang-orang bawahan Black Maria. So Robin pun nak go one on one with Black Maria. And then next part ni memang part favourite aku lah. Robin pun dia cakap lah dekat Black Maria, hang takkan pernah faham Sanji ni macam mana. Sanji ni merupakan sayap kepada Pirate King.
Robin cakap macam tu dekat Sanji. And then Robin yang tengah marah ni, dia menggunakan form yang baru. In which kamu boleh tengok lah dekat sini form dia macam mana. Form ni sumpah gempak gila tu. Form ni masa first time aku tengok, aku teringat Hashirama punya 1000 hand jutsu. Kan, sebab lebih kurang sama kot. Tapi Robin punya form lagi seksi lah. And so sekarang ni Robin pun dah start serious nak fight dengan Black Maria. Yang kita boleh tengok, Black Maria ni pun dia half naked lah. Dia punya knee je tertutup yang link semua tertayang habis. Robin pun dalam form ni pun dia basically naked juga. So aku boleh bayang lah macam mana Toei nak adapt fight ni dalam anime nanti. Memang confirm akan ada banyak gila fan service. Sebab kan, okay, yang ni aku macam nak bagi kredit sikit lah dekat Toei kan. Sebab minggu lepas ramai gila orang mencari Toei. Sebab Toei buat scene Zoro guna Conqueror Haki tu kan. Indus aku pun tak perhati kak. And bagi aku benda tu macam mengecewakan lah. And aku tahu ramai yang kecewa juga dengan scene tu. Tapi one thing yang Toei tak pernah mengecewakan ialah mereka punya fan service. Like seriously, tengoklah bathroom scene time dekat Wano tu. Ramai manga fan yang tunggu scene ni kan. And yes, scene tu tak mengecewakan. And actually scene minggu lepas ni pun orang tak expect pun scene ni akan jadi fan service yang kau-kau. But still, Toei tak mengecewakan juga. So yeah, episode ni memang akan jadi gempak bila dah diadaptasikan dalam anime. And for those yang suka gila fan service, hari chapter ni diadaptasikan kepada anime merupakan hari paling terbaik lah untuk hampa semua. Sayangnya pertarungan Robin dan Black Maria tu berakhir dekat situ. Kita terus cut dekat Tokage punya port. Dan dekat Tokage punya port ni kita boleh nampak lah Luffy dia dah recover lah. And dia actually duk menjerit yang dia perlukan lebih banyak daging. Dan dekat situ kita boleh nampak lah Luffy dengan Law punya kru. And actually Shinobu dan Momonosuke pun ada juga dekat situ. Dan adalah satu scene di mana Momonosuke dia macam main mengadu lah dekat Luffy. Dia macam sedih atas apa yang berlaku dekat Okiku dan Kinemon. In which sekarang ni kita pun tak tahu apa yang berlaku kat mereka. Adakah mereka masih hidup ataupun mereka dah mati. So Momonosuke pun sedih lah. Dia nak beritahu lah dekat Luffy. And then Luffy bila dia dengar Momonosuke cakap macam tu, dia terus marah. Dia cakap dekat Momonosuke, "Momonosuke, ini bukan masa untuk hang nak bersedih. Sekarang ni hang in charge. Dan jangan lupa kita ada lagi misi in which kita nak kena kalahkan Kaido. Lepas habis pertarungan ni, hang nak sedih, hang nak sedih suka hati hang lah. Sekarang aku nak fokus." Macam Luffy bagi kata-kata semangat lah dekat Momonosuke. And time mereka duduk sembang tu, kita macam nampak satu kelibat orang duduk stalk mereka dari jauh. Dan kelibat tersebut tu tak lain tak bukan Karibu lah. Karibu pun dengar lah apa yang Luffy cakap. Luffy cakap, "Aku takkan kalah dengan Kaido dah kali ni. Apa yang aku perlukan sekarang ialah daging je." Ini Karibu pun bila dengar tu kan, dia cakap dalam hati dia, "Eh, bukankah Luffy ni kata dia nak pergi kalahkan Kaido ke? Kalau dia tak kalahkan Kaido, aku pun tak boleh keluar daripada negara Wano eh." And then dia pun terfikir, dia cakap, "Okeylah, since Luffy perlukan daging untuk kalahkan Kaido, aku akan cari lah. Sebab aku pun perlukan Luffy untuk kalahkan Kaido. So aku boleh keluar daripada negara eh." So yeah, mungkin the next chapter kita boleh nampak Karibu bawa mai satu dulang yang besar penuh dengan daging ke apa, kita tak tahu. Tak silap Karibu pun boleh jadi alliance kepada Luffy punya kru. Dia bukan jadi crewmate. Maksud aku dah jadi alliance macam Bartolomeo and so on tu. Ni kita kat boleh dekat Luffy. Luffy actually tunjuk dekat atas, tunjukkan langit. And dia cakap dekat Momonosuke, "Momo, hang kena bawa aku naik atas tu sebab aku nak habiskan pertarungan aku. Aku nak hang bertukar jadi naga and bawa aku naik atas." Momo pun macam pelik lah sebab dia pun bukannya boleh terbang sangat pun. Kalau kita tengok dekat Pang Heza pun, dia duduk panjat-panjat dia banyak awan tu je. So mungkin dekat sini kita boleh nampak lah nanti Luffy akan push Momo untuk evolve dia punya power tu. Mungkin lepas ni kita boleh nampak Momonosuke dah boleh terbang and naik dekat Onigashima. And mungkin Momonosuke akan jadi lebih kuat sikit lah. Dan mungkin dia pun boleh join the fight in Onigashima. And bila Momonosuke join fight dekat Onigashima ni, benda ni macam beri semangat lah untuk alliance-alliance, especially geng-geng samurai kat Wano. Sebab dia pun nampak Momonosuke ni, orang yang bakal mendapat tahta diraja dekat Wano ni, pun fight sekali dengan mereka. Mungkin akan adalah macam scene yang epic ataupun scene Momonosuke bagi kata-kata semangat depan ramai orang ke. Kita boleh expect benda macam tu lah dalam a few more chapter akan datang. So yeah, and then itulah berakhirnya the chapter One Piece 1020. To be honest, bagi aku chapter ni okay lah sebab kita dapat Robin punya fight kan. Setelah sekian lama Robin tak pernah ada one on one punya fight. And dalam chapter ni kita dah nampak Robin dah nak start one on one dengan Black Maria. So next chapter tak silap aku tak ada break sebab tak ada tulis pun dekat pengakhiran bawah tu.
And aku rasa a few, and aku rasa next few chapter kita mungkin tak dapat, tak dapat lihat lagi lah Luffy naik atas fight dengan Kaido. Sebab aku rasa sekarang ni Oda dia tengah nak fokus habiskan Straw Hat punya fight dulu. Sebab macam kita tengok a few chapter ago, Jinbei versus Who's Who, and then Franky versus Sasaki, and then this week Black Maria versus Robin. So mungkin nanti kita akan start nampak lah Sanji versus Queen, and then mungkin Zoro versus King, and all the other Straw Hat punya fight juga. And then bila Straw Hat punya fight dah habis, ha, mungkin lah time tu Luffy akan start fight dengan Kaido semula. So yeah, itu je lah untuk chapter 1020 review. Thank you so much kepada yang tengok. And make sure untuk subscribe pada siapa yang tak subscribe lagi. And kalau kamu suka video ni, bolehlah like. So yeah, thank you nak kamu sekalian.